Sila suram lebihku. Kali ini saya akan mengupas tuntas istilah keluarga dalam bahasa Bugis orang Bone. Silakan disimak baik-baik. Siapa tahu ada yang sudah kita lupa. Keluarga atau orang dekat, orang Bone bilang si Ajing atau Tomarepe, Tenia Tolaing atau Marilaleng atau Tenia Topasowo. Saudara, orang Bone bilang Masial Sureng atau Madikaneng. Anak secara umum, orang Bone bilang Wijah atau anak. Anak kandung, orang Bone bilang anak Riale. Anak tiri, orang Bone bilang poro anak. Anak sulung, orang Bone bilang anak bunga. Anak bungsu, orang Bone bilang bungko. Anak tunggal, orang Bone bilang anak tungke. Anak perempuan, orang Bone bilang anak makunrai. Anak laki-laki, orang Bone bilang anak oroane. Anak yang bukan sulung, bukan juga bungsu, atau anak dari istri atau suami kedua, orang Bone bilang anak rimundri. Anak dari istri atau suami sebelumnya, orang Bone bilang anak riolo. Anak yang tidak pernah dikenalkan ke halayak, orang Bone bilang anak sobuh. Cucu, orang Bone bilang epoh. Cicit, orang Bone bilang epo utu. Kakak, orang Bone bilang daeng. Adik, orang Bone bilang andri. Bapak atau ayah, orang Bone bilang ambe atau ambo. Ibu atau mama, orang Bone bilang indo atau emma. Kedua orang tua, orang Bone bilang tomatoa atau pajajian. Bapak tiri, orang Bone bilang poro ambe. Ibu tiri, orang Bone bilang poro indo. Istri, orang Bone bilang baine. Suami, orang Bone bilang lakai. Ipar, istri atau suami dari adik atau kakak atau dari sepersepupuan, orang Bone bilang ipa. Memadu atau memiliki lebih satu istri di waktu bersamaan, orang Bone bilang mapas sampang. Kakek, orang Bone bilang
Lato. Nenek, orang Bone bilang nenek. Menantu, suami atau istri dari anak atau dari kemenakan, orang Bone bilang manetu. Mertua, ayah atau ibu dari suami atau istri serta dari kemenakan atau sepersepupuan, orang Bone bilang matoang. Besan, orang Bone bilang baisen. Paman atau bibi, om, tante serta sepersepupuan dari ibu bapa, orang Bone bilang amure. Kemenakan atau ponakan atau anak dari sepupu ibu dan bapa, orang Bone bilang anure. Sepupu secara umum, orang Bone bilang sapusen atau sappo. Sepupu satu kali atau anak dari saudara, orang Bone bilang sapposisen atau sapusen. Sepupu dua kali atau anak dari sepupu satu kali, orang Bone bilang sapoka dua. Sepupu tiga kali atau anak dari sepupu dua kali, orang Bone bilang sapo katelu. Sepupunya sepupu, orang Bone bilang sapu seripene. Status hubungan sesama menantu, orang Bone bilang malago. Saudara kandung, seayah dan seibu, orang Bone bilang manguru. Saudara tiri seibu, orang Bone bilang manguru indo. Saudara tiri saya, orang Bone bilang manguru ambe. Duda dan janda menikah, masing-masing membawa anak, orang Bone bilang sikaporo. Anak laki-laki menyebut saudara perempuannya, orang Bone bilang anak darahku. Anak perempuan menyebut saudara laki-lakinya, orang Bone bilang anak buraneku. Anak laki-laki menyebut saudara laki-lakinya, orang Bone bilang padaroaneku. Anak perempuan menyebut saudara perempuannya, orang Bone bilang padakunreku. Saudara kembar, orang Bone bilang kadu atau kabah. Hubungan jauh sebab pernikahan, orang Bone bilang si tepat-tepangen. Sapaan kekerabatan kepada sahabat, teman atau kawan, orang Bone bilang celoh atau langgok. Sapaan untuk yang lebih tua, orang Bone bilang daeng atau deng. Sapaan untuk yang lebih muda, orang Bone bilang ndi. Sapaan kepada paman, bibi, om, tante atau kepada orang yang dihargai, orang Bone bilang puang. Sama namanya, orang Bone bilang gona. Sebutan atau panggilan kepada anak laki-laki yang tidak diketahui namanya atau anak laki-laki yang baru lahir, orang Bone bilang yacok. Sebutan atau panggilan kepada anak perempuan yang tidak diketahui namanya atau anak perempuan yang baru lahir, orang Bone bilang yece. Itulah tadi beberapa
kaedah atau istilah dalam keluarga bahasa Bugis orang Bone. Semoga bermanfaat. Memuare mabaraka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya Muhammad Agil Musi, lahir di Bone dan besar di Bone.